Assalamualaikum Bolo Sound System. Ya, ini kita review sedikit mengenai mic wireless MCR Pro. Ini ya Bolo. Wah, cakep sekali. Ini ada dua antena. Ya, untuk mic-nya. Kemudian ini disertai kabel 5 volt, kabel charger seperti HP itu ya. Kemudian ini ada mic-nya, mic 1, mic 2, ada karet untuk pengaman mic-nya supaya supaya stabil. Pas diletakkan tidak jatuh. Nah, ini terus fiturnya, ini ada set untuk frekuensinya di channel mic 1. Channel mic 2 sama, volume mic 1, volume mic 2, terus tombol anti feedbacknya sama tombol powernya. Oke, kita lihat spool micnya dulu. Ini micnya dalamnya seperti ini. Nah, ini untuk tempat baterai, ini sudah tak isi baterai ya. Ini menggunakan baterai charger, recharger, supaya lebih awet, tidak boros. Terus ini tombol power. Ini untuk frekuensinya di mic 1, 600.100. Kemudian ini spool mic-nya, manis sekali ya, ini ya. Mantap. Di spoolnya tidak ada tulisan aslinya ya. Itu warnanya ini apa ya? Gold. Oke. Ini kita coba ya. Katanya lumayan jauh dari teman-teman soundman itu untuk suaranya juga sangat respon banget, peka ya. Jarak sejengkal dari mulut itu masih enak ya untuk suaranya. Kemudian untuk jaraknya 50 meter katanya itu bisa lebih itu tanpa hambatan atau terhalang apa tembok atau gedung gitu. Coba ya kita bunyikan untuk mic-nya. Ini channelnya sudah kita sama ya, 600/100. Nah, itu pakai channel 1 ya. Ini ya, 600/100. Kita coba untuk mic-nya. Cik 1 2, this. Cik 1 2, halo, this 1 2, cik. Ini untuk volume ya, volume mic-nya di arah jam 1 ya, arah jam 1. Kemudian di mixernya kita coba di arah jam 12, fadernya di 0 dB. Ini speakernya dekat banget ya. Nah, ini kurang lebih jarak 50 cm aja enggak gede. Cik 1 2, this. Cik 1 2, halo. Cik 1 2. Cik 1 2. This 1 2, cik. Cik. Oke, kita coba menjauh ya dari receivernya. Sampai berapa jauh jaraknya? Kita coba dulu. Oh, kalau di depannya pas pasti punya. Cik 1 2, this.
cik cik seduh tis seduh. Ini jarak 20 meter. Cik cik satu dua. Cik satu dua halo tes. Jarak 40 meter. Cik satu dua dicoba tes satu halo. Jarak 50 meter. Halo, 1, 2, 3. Cik, 1, 2. This. Menjauh lagi. Cik, 1, 2. This. Cik, halo, 1. This. 1, 2. Cik, cik. Halo, halo. Halo, cek sa satu tes. Oke, ini jarak 80 meter. Cek masih, tapi suaranya mulai putus. Cek cek sa satu. Mulai terputus ya. Cek cek satu dua tes. This. Cik satu halo. Halo tes. Tes satu dua. Cik cik cik. Oke, jarak 50 meter. Jarak 50 meter suaranya masih bagus, tidak putus-putus. Masih aman ya. Sangat peka. Cik satu dua. Oke, berarti ini idealnya adalah maksimal 50 meter ke bawah. Cik satu halo tis satu dua halo tis satu dua cik cik. Ya, seperti itu teman-teman, hasil uji coba jarak speaker MC Pro. Cik satu dua halo this hey hey cik cik lo this satu dua cik cik. Oke, ini tanpa anti feedback, coba kita gunakan anti feedbacknya ya, apakah tetap feedback di depannya. Cik 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 satu halo tes satu dua cik 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 sa satu dua halo tes cik satu dua halo tes satu dua cik cik cik. Cik 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 satu dua halo halo this satu dua cik 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 cik. Tetap ya, masih ya, tapi mengurangi setidaknya. Kalau tanpa anti feedback itu ini jarak kurang lebih 1 meter. Ini dengan anti feedback, ini masih ada feedbacknya. Kita coba matikan nanti feedbacknya. Jarak 1 meter. Langsung ya. Langsung. Nah, itu. Jadi anti feedback ternyata tidak mematikan feedbacknya seluruhnya, tetapi hanya mengurangi. Seperti itu. Teman-teman sekalian, ini juga enak sekali untuk pegangannya. Mic-nya juga peka. Rekomendasi untuk MC-MC, untuk orkesan dangdutan, untuk mic vokal penyanyi, pidato juga sangat mantap sekali. Gitu teman-teman sekalian.
untuk reviewnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Matur nuwun. Cik sadarodes, matur nuwun.